Allahu akbar, Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah bagi sesiapa yang sentiasa membersihkan jiwa-jiwanya, dan rugilah bagi sesiapa yang membiarkan jiwa-jiwanya dalam keadaan kotor. Mukmin, kala mana kita berada dalam bulan Ramadan, kita sentiasa membersihkan dosa-dosa kita. Daripada karat-karat dosa inilah yang menyebabkan kita menjadi manusia yang derhaka. Lalu, kala mana datangnya Syawal ini, Allah jadikan pada saat ini kegembiraan yang amat sangat. Kenapa kita bergembira? Kita bergembira bukan kerana kita main mercun, ya. Kita bergembira bukan kerana kita dapat main bunga api. Ataupun kita bergembira bukan kerana yang disebut dengan kita telah melalui saat yang tidak ada lagi puasa. Pada kita demikian. Tak. Tapi kita gembira kerana kita kembali pada fitrah. Mukmin beraya demikianlah dalam hidup kita. Apabila kita beraya, orang mukmin ini, dia mesti kembali dalam keadaan fitrah. Dibersihkan diri dia daripada malam hari raya lagi. Pada malam hari raya, kedengaran saja pengumuman yang menunjukkan besok hari raya, bibirnya tak terhenti-henti bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesempatan lepas pada sembahyang Isyak, kita ziarah kubur arwah ayah kita. Ziarah kubur yang disebut dengan mereka-mereka yang meninggal dunia. Kalau tak sempat, maka kita ambil peluang untuk kita keluarkan zakat fitrah pada malam hari raya. Jangan kita terlupa pula. Kemudian kita hidupkan malam hari raya dengan zikir, dengan solat, dengan kita berdoa. Siapa-siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya saat mana dimatikan hati manusia yang lain. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita. Menghidupkan malam hari raya maksudnya dengan bagaimana? Riuhkan rumah tangga kita dengan takbir. Riuhkan keluarga kita dengan tahmid dan tasbih kepada Allah. Mulut kita tak terhenti sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita sebut di mana-mana pun. Mukmin demikian. Sehinggalah sampai pada pagi hari raya, kita bangun awal. Sebagaimana kita sebelum daripada ini kita bangun. Sebelum mana subuh kita dah bangun. Kerana kita bersahur. Demikian sebelum pagi hari raya, kita bangun. Bangun awal. Untuk apa dia? Untuk mandi sunat pada pagi hari raya. Kemudian kita terus berjemaah di masjid dan di surau yang berdekatan dengan kita. Untuk memastikan kita mengambil tiket-tiket untuk nak pergi sembahyang raya sekejap lagi. Kemudian disunatkan pada kita, lepas pada kita pulang daripada sembahyang subuh, kemudian berjemaah di masjid dan di surau, disunatkan pada kita pula untuk kita datang yang disebut dengan datangi makanan-makanan. Makan pada pagi hari raya Aidilfitri. Sunat hukum dia. Makan makanan dahulu. Siap kita makan, lalu kita bergegas ke kubur kalau sekiranya kita sempat untuk ke kubur, ataupun bergegas untuk melaksanakan yang disebut dengan zakat fitrah kalau kita belum lagi tunaikan zakat fitrah. Kemudian lepas pada itu, balik saja daripada kubur, sedekah infak pada anak-anak yatim, orang miskin ataupun siapa saja kita dalam perjalanan untuk pergi berhari raya. Pakai baju yang cantik-cantik, yang bersih-bersih, yang dalam keadaan yang tidak membuka aurat. Pakailah baju kita, pakaian-pakaian yang indah, menggambarkan kegembiraan kita dalam keadaan yang kitanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian itu jugalah yang kita gambarkan hari pertama kita di dalam kubur nanti. Pakaian itu jugalah yang kita gambarkan waktu mana kita bangkit di padang mahsyar nanti. Pakaian itu jugalah yang kita gambarkan waktu mana kita berlari keriangan untuk masuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Pakaian-pakaian hari raya mesti menutup aurat. Jangan terdedah aurat. Jangan terbuka aurat-aurat kita. Orang perempuan ada auratnya, orang lelaki ada auratnya yang tak perlu didedahkan. Tetapi pakailah pakaian yang sempurna, yang dalam keadaan yang menunjukkan kita penuh merasakan kesyukuran, kegembiraan di atas kejayaan dalam mendidik hati kita, kejayaan dalam kita membentuk peribadi kita, keluarga kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri.
Kemudian kita semayang hari raya, mendengar datang dahulu, kemudian dapatkan saf yang pertama pada hari raya. Pergi jalan lain, balik nanti jalan lain. Disunatkan demikian pada diri kita. Kemudian lepas pada tersebut, lepas pada semayang hari raya, kemudian kita dengar khutbah hari raya. Kemudian setelah selesai saja demikian, bertebaranlah kita untuk kita bersama dengan masyarakat mukmin yang lain untuk saling bermaaf-maafan, untuk kita memulakan kehidupan yang baru di antara satu sama lain. Tanda kita meraihkan hari raya. Mukmin kan demikian, menyambut raya dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan pada Allah dalam keadaan kita tidak berbuat maksiat pada Allah. Ziarah menziarahi di kalangan kita, jangan kita duduk depan televisyen saja. Jangan habiskan masa kita dengan bermain mainan-mainan yang melekakan dan melarakan kita. Tetapi dekatkan kita dengan ikatan hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah. Demikianlah mukmin berhari raya. Selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum fi amanillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kebahagiaan pada setiap mereka yang like, yang share, yang terlibat dalam usaha-usaha menyiapkan siri-siri wasiat Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.